Inspiring the world. Larangan ini pun tentu menuai tanggapan dari para pedagang barang bekas hasil impor. Di Samarinda, Kalimantan Timur misalnya, mereka berharap pemerintah mengkaji ulang larangan impor pakaian bekas. Pasalnya, larangan ini dapat berpengaruh besar ke pelaku usaha. Barang-barang bekas impor ini dijual dengan harga relatif murah sehingga disukai pembeli. Ini sangat merugikan lah. Kita pedagang kecil, apalagi saya mewakili teman-teman penjual barang second yang ada di Samarinda. Mungkin dilihat kembali lah. Saya beli baju, terus celana, terus juga jaket. Gitu. Kenapa alasannya suka beli di tempat thrifting, jaket, celana, baju? Karena kalau di thrifting itu harganya murah ya. Terus juga selain murah, barang itu nggak sama antara yang lain gitu. Impor pakaian bekas dinilai merugikan produsen dan konsumen lokal. Namun produsen lokal juga harus dapat memproduksi pakaian yang berkualitas dengan harga bersaing hingga masyarakat tertarik membeli produk dalam negeri. Tim Liputan, Kompas TV.